Guys, ingat kan kasus viral tentang Hotto? Produk yang mengklaim makanan sehat, aman untuk dikonsumsi penderita diabetes, dan akhirnya viral. Karena kandungan yang tercantum di kemasan berbeda dengan hasil klaim di packagingnya. Dan hal ini karena ada YouTuber yang ngetes. Sehingga akhirnya memaksa owner Hotto, Guntur LDP, tes ulang ke badan tes independen. Dan juga buat video klarifikasi. Faktanya hasil tes independennya pun berbeda. Terutama ingredient yang terpenting, yakni kadar gula dan kandungan seratnya tetap nggak masuk kategori produk aman untuk penderita diabetes. Nah, Hotto ini mengklaim minuman sehat yang jika diminum setiap hari dapat mencegah diabetes, mencegah obesitas, dan membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Karena Hotto mengklaim rendah kandungan gula dan tinggi serat. Dalam kemasan tertulis kandungan gula Hotto itu cuma 4 gram dan kandungan seratnya 7 gram. Kemudian ada TikToker Naktekpang, Dennis, seorang food technologist yang berasal dari Universitas Surya, Department of Food Technology, ini menguji serat dan gulanya Hotto. Hasilnya ternyata berbeda jauh. Kandungan serat yang ditulis 7 gram ternyata cuma 2,3 gram. Sedangkan kandungan gula yang ditulis 4 gram ternyata 8,3 gram. Cukup tinggi kandungan gulanya tapi seratnya rendah. Penasaran, termasuk gua sih, makanan yang sering dibilang makanan sehat. Tapi beneran sehat gak ya? Jadi semua sampelnya gua beli di official store-nya. Ini gua uji gula, protein, lemak, sama seratnya di lab. Jangan dong gua kumpulin semua hasilnya di sini. Jujur pas lihat gua kaget banget. Emang ada hasilnya sesuai, tapi kebanyakan dari yang mereka tulis itu beda. Bahkan beda banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini katanya tinggi protein dan bebas gula. Tapi ternyata proteinnya cuma segini plus 0 gram gula. Padahal pas diuji ada 20 gram. Gila sih, selisih 20 gram kenapa bisa ya? Terus ini si ungu yang katanya bisa menuhin kebutuhan serat, klaim seratnya 7 gram tapi pas diuji cuma segini. Terus gulanya 4 gram, ternyata dikali 2 jadi 8 gram. Oh, jauh ya sama ini. Jadi sebenarnya Dennis ini tidak ngasih lihat gitu brandnya Hotto, tapi dari kemasannya netizen tuh tahu kalau itu Hotto. Masalahnya adalah manfaat Hotto ditulis di situsnya untuk membantu mengontrol gula darah, mencegah dan mengatasi diabetes. Pola minumnya dianjurkan 4 kali dalam sehari mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Jika gulanya 8,3 gram, kalau dikali 4, maka gulanya bisa mencapai 33,2 gram per hari. Itu sangat tinggi. Anjuran dari WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi gula tidak boleh lebih dari 30 gram. Nah, kalau minum Hotto 4 kali sehari, berarti sudah melewati anjuran WHO. Itu baru dari Hotto doang. Belum dari makanan lain seperti nasi putih, buah, atau mungkin minuman yang mengandung gula lainnya. Kalau setiap hari melewati batas gula, ya bisa berbahaya. Diabetes bakal mengintai. Apalagi buat para penderita diabetes ya. Gula yang masuk ke dalam tubuh tuh harus lebih sedikit lagi. Kata dokter gizi, Dr. Toto Sudargo sih, maksimum 1 sendok makan gula saja. Netizen tuh khawatir kalau Hotto ini overclaim. Minuman sehat ternyata tidak sehat akibat video dari Dennis Food Technologies. Nah, ada beberapa pelajaran yang Anda bisa ambil dari kasus ini. Yang pertama, jangan overclaim. Apalagi sekarang, di mana informasi gampang kesebar. Zaman dulu, ilmu ini sering dipakai menjual obat keliling. Ngeklaim mampu menyembuhkan segalanya. Now, kadang-kadang masih dipakai oleh beberapa sales. Gunanya supaya gampang jualan. Barangnya dibuat superior, jadi kesannya, wih, murah, enak, bagus, mantep banget. Dampaknya, ya customer kecewa. Kalau dulu bisa aja customer malas ngeklaim satu produk atau bahkan malas banget sampai nuntut karena beli produknya, kecuali sampai fatal banget ya. Karena prosesnya ribet, guys. Belum lagi nyari penjualnya juga kadang sulit ketemu lagi. Kalau ketemu juga palingan debat kusir. Jadi malas. Tapi sekarang hal ini bisa dibuat konten, guys. Bisa juga untuk pansos. Bisa juga ada orang yang memang kerjaannya begitu dalam channelnya. Lagian kan modal HP doang, yang notabene hampir semua orang punya. Jadi kalau pengen punya produk panjang, bisnis panjang, jangan overclaim. Jejak digital itu kejam, nggak bakal hilang. Dan reputasi itu nomor satu di bisnis. Udah ngeliat video konten terkait Hotto, thank you buat Hotto family termasuk para konsumen. Dan yang berkaitan membuat konten tersebut, teman-teman gak perlu takut dan gak perlu khawatir karena kita akan melakukan penyelidikan yang lebih lengkap dan yang lebih valid lagi. Komitmen kita dari awal juga gak pernah berubah. Hotto adalah produk berkualitas yang bersertifikasi dan sudah melalui semua uji lab sesuai dengan ketentuan dari BPOM. Aku pribadi percaya udah banyak orang yang terbantu sama Hotto, tapi sekarang mulai banyak yang menjatuhkan. Halo semuanya, pertama-tama di sini aku mau minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas informasi yang simpang siur mengenai keterangan pada kemasan produk Hotto. Aku juga mau berterima kasih yang banyak atas kesabaran teman-teman yang masih menunggu sampai sekarang. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan teman-teman terhadap Hotto.
Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan teman-teman dengan menjaga kualitas dan manfaat produk Hotto sebagai pendukung healthy lifestyle. Berikut beberapa kesimpulan yang bisa aku berikan setelah menjalani sekian tes lab dan riset ulang Hotto. Sebagai produk konsumsi berserat tinggi, selama ini telah memenuhi standar dari BPOM dan telah terakreditasi oleh laboratorium yang diverifikasi oleh KAN. Berdasarkan hasil tes lab ulang dari beberapa lab, kita melihat memang adanya variasi hasil yang berbeda-beda. Menurut lab sendiri, ini merupakan fenomena yang wajar pada bahan pangan alami, dipengaruhi oleh metodologi uji yang berbeda-beda serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi penyimpanan dan lingkungan. Karena itu, dalam komitmen kita terhadap konsistensi dan transparansi, kita akan di-packaging dengan menetapkan nilai gula maksimal 7 gram dan serat 6 gram pada kemasan. Sebagai gula maksimal 7 gram dan serat 6 gram pada kemasan. Sebagai gula maksimal 7 gram dan serat 6 gram pada kemasan. Hal kedua, Guntur selaku owner Hotto, awalnya ketika hal ini viral, merespon dengan bilang ada kompetitornya yang memang mau menjatuhkan alias black campaign. Dan setelah melakukan tes ulang, masih bilang bahwa sebenarnya normal aja kalau ada variasi kandungan dari bahan bakunya, karena itu natural. Nah guys, ini adalah blunder pembisnis pemula. Dimana kalau pembisnis senior, udah pasti paham bahwa harus ada QC atau seleksi untuk bahan baku yang masuk. Gak bisa dong ngeles dengan bilang itu bahan baku natural. Contoh gini, kita tahu ya, kopi atau cinnamon itu adalah bahan baku natural dari alam. Bayangin deh, kalau di kedai kopi yang ratusan, bisa nggak Starbucks bilang bahwa kopi cinnamonnya variasi, rasanya variasi? Ya enggak lah, karena ada standarnya. Karena ada seleksi bahan baku yang kencang. Kadar airnya diperiksa, besar kecil dan ukurannya dibuat standar. Pertanyaannya, ada penilaian supplier enggak? Anyway, bicara customer, gampangnya gini. Bakmi ayam langganan buat cabang. Kalau rasanya beda, isinya beda atau lebih dikit, kita komplain juga kan? Apalagi pabrikan. Ya komplain lah. Nah, hal ketiga, bukan hanya dari inputnya doang yang harus diberesin. Dan bukan dari bahan bakunya doang. Prosesnya pun harus punya standar tinggi. Perbedaannya, pembisnis senior paham bahwa variasi itu hal yang nggak boleh terjadi. Rasa dan kandungan itu bisa beda juga loh dari proses. Masak steak kalau kelamaan, nggak pasti lebih keras. Kalau rebusnya kelamaan, bisa jadi lebih asin atau lebih manis. Karena airnya nguap. Nah, ini di proses nih. Pertanyaan saya, prosesnya gimana? Ada kontrolnya nggak? Bahaya kalau nggak ngerti proses, dah buat bisnis. Nah, terakhir nih. Ketika barang udah jadi, ada kode produksinya. Ada yang namanya final check. Dan biasanya random aja. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk tahu kalau ada kesalahan produksi terjadi pada batch yang mana. Supaya gampang investigasinya. Ya kan bisa aja ternyata hanya pas batch tersebut ada kesalahan. Karena ya just say lagi nyoba supplier baru atau lagi pakai mesin baru. Kalau nggak ada, ya seperti nyari kutu dan akhirnya salah-salahan. Tapi jangan nyalain atau bilang ini black campaign. Salah itu normal. Nyalain karena salah itu bodoh. Nah kita lihat pabrik gede. Contoh industri mobil. Honda, Hyundai, Mercedes. Pernah nggak recall atau narik produk mereka? Bukan pernah doang. Tapi udah berapa kali? Malu nggak? Ya malu. Rugi nggak? Ya rugi. Tanggung jawab bahkan terkadang hampir bangkrut. Tapi pernah nggak mereka nyalain atau ngomong, oh itu kerjaannya kompetitor aja, black campaign. Saya sih pribadi nggak pernah dengar tuh. Bisnis itu penting trust, penting kepercayaan. Kepercayaan customer itu kunci. Dan pebisnis ya asetnya dirinya itu bisa dipercaya. Kalau pebisnis nggak bisa dipercaya, dan kelar. Dan tanggapan saya tentang kasus Hotto, mau bisnis itu harus serius. Serius jaga nama, serius jaga produk, serius jaga customer. Jangan bisnis asal bisnis. Fokus gedein bisnis beda sama bisnis oportunistik. Dulu konten kreator mungkin bagus buat konten jualannya, bagus buat gorengnya. Tapi kalau nggak ngerti produksi, nggak ngerti legalitas, nggak ngerti proses, nggak ngerti maksimalin kinerja tim, bisa-bisa blunder kayak gini. Balikin kepercayaan customer lebih susah daripada dapetin kepercayaan di awal. Karena kalau udah luka, perasaannya udah kena, ngerasa ketipu, ya repot. Coba belajar krisis manajemen. Belajar sama Burger King, mirip kasusnya. Dia sempat isu karena bikin burger vegan, namanya Impossible Burger di 2019. Tapi ternyata pas diselidiki, nggak cocok buat vegan. Ribut besar, bahkan sempat dituntut. Bagusnya Burger King, dia ngaku salah. Dan bilang burgernya untuk orang yang mau ngurangin daging, bukan buat vegan. Gercep timnya. Selain itu, dia juga ngaku bahwa kesalahannya terjadi di line produksinya, yang ternyata ada
terkontaminasi. Kejujuran itu berharga. Manusia Indonesia untungnya pemaaf kok. Kalau ngaku ya, kan ya sedikit lupa. Koruptor, kasus artis narkoba, dan lain-lain aja dimaafin. Jadi usul saya, tunjukin kejujurannya. Ngaku salah kalau emang salah. Anyway, nggak ada orang yang jago semuanya. Nggak ada orang yang nggak buat salah. Makanya harus serius belajar. Cari partner yang mendukung, atau cari coach lah. Oke, komen dong, belajar apa dari kasus ini? Anda mau bisnis? Pengen sukses? Ubah nasib? Yes, pasti bisa.